Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu buat para penggemar dan pemerhati Bisuka Bumi Bogor. Hari ini hari Jumat, tanggal 15 bulan Juli 2022. Launching perdana bus Kencana Luxury Bus jurusan Bogor Jepara. Dan kebetulan saya ada dua penumpang, seorang YouTuber juga, ini ngambil bangku seat 1CD belakang supir. Kupon yang sebelah ini. Oh, yang di sebelah kupon. Oh, siap. Ini ada kesempatan. Siap. Mantap. Langsung ya, nanti ke agennya, nanti saya kirimin di link videonya ya. Oh iya. Salah ngomong lagi berarti. Bus Kencana Luxury Bus ini startnya dari Bubulak itu jam 13.30. Dan estimasi sampai di agen Citerup ini jam 14.30. Jadi kita tunggu bisnya seperti apa, bus Kencana Luxury Bus. Jam 14.45 bus Kencananya ini sudah tiba di agen Citerup. Jadi kita persiapkan dulu penumpangnya. Om turun dua ya. Oke. Ini penumpangnya garas. Amit om lihat tahunnya om. Amit. Om, Amit om. Baik, Amit. Seperti ini dalemannya bus Kencana kelas eksekutif, seat 28, bantal selimut, legres, dan ini colokan chargernya ada di atas, lebih gampang ini, lebih enak chargernya di atas kepala. Bogor Jepara ini dibanderol dengan tarif 200.000 plus makan satu kali, servis makan di RM Singgalang. Tarifnya termasuk murah 200 karena PO-PO sebelah itu tarifnya Bogor Jepara 230 semua. Jadi ini 200 sama plus ada pramugarinya. Silahkan yang berminat naik bus Kencana ini datang ke agen Citerep depan pom bensin Citerep. Dan kebetulan ini dari Citerep ada dua penumpang, seorang YouTuber juga yang mau mencoba trip pertamanya bus Kencana Bogor Jepara. Siap, video Mbak. Siap, aduh Mbak Jawa ini Mbak Aisyah. C1. Ini Mas, di sini Mas. Satu CD di sini. Iya. Ya. Terima kasih.
Launching perdana bus kencana ini cukup sukses karena dari 28 seat itu yang kosong cuma 6 seat aja. Dan terima kasih banyak buat yang udah nonton, like, comment, share, dan subscribe. Ikuti terus channel Bus Sukabumi Bogor untuk mengetahui informasi seputar bis Bogor dan Sukabumi. Hatur nuhun pisan.